Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDEL mempertahankan keabsahan hasil kajian mereka yang terbaru berkaitan pilihan pengundi menjelang Pilihan Raya Umum ke-13. Ianya ekoran ada pihak yang mempertikai hasil kajian tersebut khususnya dari kalangan penganalisis politik dan termasuk juga dari pimpinan UMNO Barisan Nasional. Dalam satu kenyataan semalam, pihaknya berkata kajian akademik tersebut dibuat dengan mematuhi standard dan tidak bias kepada mana-mana pihak yang berkepentingan. Pada 25 April lalu, UMCDEL telah mengadakan sidang akhbar mendedahkan hasil kajian terbaru mereka berhubung pilihan pengundi menjelang PRU 13. Kajian terhadap 1,407 responden pelbagai kaum yang merupakan pengundi berdaftar itu dijalankan pada 3 April hingga 20 April yang lalu. Antara lain, kajian itu mendapati 43% responden berpendapat Anwar lebih layak menjadi Perdana Menteri berbanding Najib 39%. Selain itu, kajian tersebut juga mendapati rata-rata pengundi bersetuju bahawa manifesto Pakatan Rakyat lebih memenuhi harapan rakyat berbanding manifesto BN. Sekian sahaja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.